Selamat pagi YouTube. Apa khabar semua? Ni engine EX5 ni. Saya dah baraikan belah kiri dan silinder. Blok semua saya dah cabut. Saya paling risau belah kiri ni pasal magnet tu. Magnet tu ada kalanya susah. Memang ikut jangkaan saya lah. Ada masalah sikit pada magnet tu nak dikeluarkan. Ya, pertama saya tunjuk magnet ya. Ni magnet. Ini ada dua pula kan depan ni. Ini pula pertama ni saya gunakan. Ni pula ni tak elok lah. Lembut besi dia. RM25 ni pula ni. Lepas tu bila jadi macam tu, saya terpaksa pergi beli lagi satu pula. Ini saya beli di Sungai Buloh. Yang pula pertama ni saya beli di Sungai Subang Perdana. Shah Alam. Yang ini saya beli di Sungai Buloh. Yang ini RM25. Yang ini RM20 di Sungai Buloh. Dan yang ini kualiti dia jauh lebih elok. Jadi tak ada masalah untuk cabut magnet menggunakan yang ini. Kerana magnet lama kan, track dia tak berapa cantik. Jadi magnet boleh keluar. Tak ada masalah, kita boleh gunakan balik. Nanti saya tengoklah track dia tu. Make sure tak ada masalah track. Lepas magnet keluar, kita keluarkan coil. Coil ni nampak uzur lah pasal dah lama sangat wire-wire dia pun dah merekah. Kemungkinan saya akan tukar satu assembly ni. Satu assembly ni dalam RM70 ke RM80, saya tak pastilah. Kerana wire-wire ni pun, tapi tengoklah. Boleh digunakan lagi ya. Cuma kena perlu dibetulkan baliklah solder-solder wiring ni supaya tidak putus. Jadi coil ni penting ya. Kalau coil rosak, especially kalau fuel coil ni yang bagi ignition ya. Kalau masalah rosak, naya lah motor tak boleh jalan. Pasal motor EX5 ni bateri tak ada pun okey. Jadi coil ni ada dengan CDI ada. Dan sensor ni lah, sensor untuk CDI ni. Kena ada lah. Jadi ini saya tengok, nanti kita akan tukar dia punya o-ring besar ni. Pasal satu set gasket datang dengan o-ring apa semua. Dan tengoklah, tapi besar kemungkinan saya akan tukar lah. Saya takkan apa, tak berapa senang hati dengan keadaan coil yang dah agak lusuh ni. Untuk perjalanan jauh lah, kalau setakat perjalanan dekat tak ada apa, boleh. Cylinder head tak ada apa masalah. Nanti saya akan buat valve clearance saja. Dari segi valve tu saya tak cabut lah. Pasal ini kemudian kalau nak buat pun dia bahagian top . Bahagian top ni tak susah. Nampak kotor je lah, saya kena bersihkan lah balik valve ni. Tak ada skru yang bermasalah, tak ada skru yang rosak bahagian ni. Semua dalam keadaan baik. Jadi kita biar tu, saya cuci sikit je lah itu ya, untuk bahagian head. Piston cantik, tak ada nampak bekas cala, tak ada apa. Tak tahu, mungkin baru dibuat ke apa, tapi tak ada lah, tak ada kesan cala . Blok pun tak ada apa masalah . Blok cantik, ketat lagi. Dan itu pun saya akan biarkan. Saya takkan usik blok tu. Cuci, ganti gasket, pasang balik nanti cantik. Skru ni, okey, ada satu longgar sikit. Kita akan ketatkan betul-betul sebelum saya pasang. Siapa-siapa tahu torque value ni berapa . Saya tak ada buku EX5 ni nak kira torque value. Pasal cylinder head je yang perlu untuk kita letak torque yang betul. Jadi siapa yang tahu torque value ni, tolong komen lah. Bagi tahu saya, minta maaf, minta tolong . Cylinder head cover, valve, rocker cover. Ini semua tak ada masalah. Timing chain ni, rantai kecil ni, saya tak tahulah. Saya akan check juga. Kalau tukar, tukarlah. Tapi tengok pada keadaannya, masih boleh digunakan. Set dia tak ada apa. Okay. Ini chain tensioner. Chain tensioner ni saya rasa saya kena tukar. Skru dia tu, ini okey lah, boleh tahan lagi. Boleh lagi. Dia punya spring ni dia bengkok macam tu. Tadi saya nak, patutnya bila kita buka skru ni, dia akan keluar dengan senang lah. Kita tolak je belah tensioner ni belah atas ni, kita tolak je dia akan keluar dengan senang . Jadi kalau dia tak keluar tu,
dia sangkut sikit pasal spring dia tu macam nampaklah bengkok macam ni, lepas tu jadi dia tak main penuh lah. Itu saja dari segi sini, tapi berfungsi, masih berfungsi. Jadi tengoklah macam mana. Pasal ini pun salah satu barang yang kalau nak ditukar senang, mudah sangat eh. Ini arm untuk chain tensioner arm tu yang gunakan roller satu kecil ni. Roller ni dalam. Okey. Minta ada masalah. Ini neutral gear punya post. Neutral gear punya switch post untuk wire 2 ni. Ni pergi ke neutral gear punya lampu hijau tu kan. Ni pun dah pecah ni. Jadi saya rasa tukar baru lah. Dia pun mungkin ada leaking ni. Jadi kena buat elok lain ni. Neutral gear punya switch ni. Ni dia punya screw eh. Nak tahu nanti saya terlupa. Tapi ada video saya boleh ingat lah. So neutral gear post ni saya tukar. Yang dengan tegak sekali lah. Sekaligus dengan coil ni. Nanti elok tukar je lah. Ni benda-benda murah ni elok kita tukar je. Okay, mari kita tengok ni. Left hand side ni. Silinder tak ada masalah. Conrod pun tak ada goyang, tak ada macam ketuk-ketuk knocking-knocking, tak ada. Okey. Ni kena buka skru kat dalam ni. Jalan dulu. Ni tak ada apa. Okey. Ini ya masa pasang ni, orang tu pasang dia taruh sebelum ni, pemain sebelum ni dia taruh seal banyak. Lepas tu satu o-ring ni hilang nampak. Ni o-ring kat sini ni hilang. Ni hilang. Tak ada eh. Tak ada. Saya buka memang tak ada o-ring. Jadi bila tak ada o-ring ni dia akan leak. Lepas tu dia akan ketatkan lebih eh. Ni o-ring ni datang set dengan overhaul set. Overhaul set ni satu paling mahal pun RM15-16 lah. Paling cara yang nak cari yang ori mungkin dalam RM20 lebih. Tapi murah sangat eh. Jadi janganlah tak tukar. Tapi tak adalah mungkin masa dia buka hanya nak servis sebelah kiri ni saja. Dia tak ada set untuk gasket ni, jadi dia pakai hentam je. Jadi o-ring penting ya. O-ring ni selalunya digunakan sekali saja. Kalau ikut engineering specification, o-ring kita guna sekali saja. Lepas tu kita akan tukar o-ring. Sama ada elok tak elok tak usah fikir. O-ring elok ditukar tiap-tiap kali kita buka. Itu memang kalau kita ikut pada proses kejuruteraan lah ya. Kita mesti tukar o-ring ni. Seal ni pun nanti lepas saya belah engine nanti kena tukar lah ya. Untuk sprocket, untuk gear selector ni tukar lah elok. Pasal ni pun nampak dah ditaruh seal eh. Dia dah taruh ni apa ni, gasket maker ke apa ke. Jadi ini menunjukkan dia ada pernah ada sejarah yang mungkin leak eh. Okay, ni belah kiri lah. Nanti saya akan buat belah kanan pula. Belah clutch system belah kanan. Jadi saya nak simpankan barang belah kiri ni, tak nak bercampur. Jadi baiklah itu. Nanti kita sambung dengan video seterusnya. Episod nombor 6 untuk kita buat belah kanan pula. Okay, terima kasih.